Sekarang kita nak mencantumkan dua objek kiri dan kanan. Nak cantumkan dia. Mula-mula kita on kita punya snapping. Ini simbol magnet ni. On kan dia. Tu select objek yang kiri. Yang kanan, yang kanan. Okey, tarik sampai muncul. Nampak? Muncul line hijau tengah tu dengan dua line merah di atas dan di bawah. Lepaskan mouse. Okey, sudah siap. Kita select dua objek tu. So, kita add. Ya, sekarang dia dah bercantum. Dah siap. Offkan kita punya snapping. Offkan semula. Okey, siap.